Salam Lestari, kali ini kita akan mendaki Gunung Butak, Mojokerto, bukan Gunung Butak Malang ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, kemudian tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk di like. Oke, kita lanjut. Untuk trek awal, kita akan melalui jalan beton. Biasanya jalan ini digunakan untuk para petani menuju ke perkebunan mereka. Kemudian kita akan menyeberangi sungai, yang mungkin kalau hujan deras sungai ini tidak bisa dilewati. Untuk area parkir, kita bisa menitipkan kendaraan kita ke penduduk setempat, di rumah-rumah penduduk sekitar dengan membayar biaya Rp10.000. Kebetulan ada salah satu penduduk menawarkan untuk memarkirkan kendaraan kita di kandang peternakan mereka, jadi ya lumayan sangat meringankan beban perjalanan kami. Ada juga yang menaruh sepedanya di sekitar perkebunan begitu saja tanpa dititipkan oleh warga. Wah, mikir malah kulit panggul lah ini. Iku bukit Semar gitu boy. Nanti. Iku deretan, iku sampai dur. Semar mendem tegak. Trek selanjutnya kita akan melalui perkebunan singkong dan jalan mulai menanjak. Nereno, pegel nih kalian. Monggo mbak, mas, lariin deh. Gih, kiambaan. Selanjutnya, mata kita akan dimanjakan dengan deretan bukit, baik kanan maupun kiri jalur pendakian. Disayangkan, bukit ini lumayan baru dibuka untuk sekedar tektok atau untuk kem ceria, namun sudah terkena vandalisme, coretan-coretan yang mengurangi keindahan kealamian alam bukit Butak ini.
Modet langsung guling aku. Kameramennya ganti ya? Sebentar lagi tempat buat kemah, tapi cuma segini cukup kali ya dua tenda. Puncak. Nah, puncaknya di sana. Kita sementara di sini dulu.